Mau teh bu? Ibu, kegiatan pada sore hari ini, Ibu. Apa? Baru lihat Solo Paragon bagus, masih banyak barang-barang UMKM, barang-barang yang menjual produk dari khas Solo juga, walaupun sudah bercampur dengan produk-produk yang lain. Jadi ya senang lah ke Solo, sempat jalan-jalan. Mau makan kuliner Solo, mau nyobain kuliner-kuliner yang ada di Solo, walaupun sudah sering makan di Solo, tapi ya kangen Solo, jadi datang Solo. Ini kegiatan sengaja menghabiskan akhir pekan di kota Solo ya, Pak? Yes. Besok mau rencana ke mana? Car Free Day sama ke Solo Safari. Solo Safari. Belum pernah ke Solo Safari, jadi mau ajak Mas Wali ke Solo Safari. Kan biasanya datang ke sini urusannya resmi, urusannya yang ruwet. Ini enggak mau ruwet, ini mau santai sama Mas Wali. Ini ada agenda politiknya. Agenda politiknya kan saya datang ke sini bareng sama Mas Wali, artinya apa? Artinya ya bareng. Nah, itu aja. Juga bersama dengan beberapa kepala daerah lainnya enggak? Yang ada itu ada Bupati Klaten, Bupati Sukoharjo, ikut datang. Ada konsolidasi partai? Ya, ada konsolidasi partai. Sekarang partai sedang bergerak sendiri-sendiri sesuai dengan strukturalnya di DPC-DPD. Ya untuk nantinya kita akan bersama-sama konsolidasikan secara internal supaya solid. Ini dapil saya. Ini dapilnya saya dari dulu, udah mau 3 periode, jadi memang harus selalu datang ke Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, dan ya wali kotanya PDI Perjuangan, jadi emang harus sering-sering kesini. Bu, terkait KKP, terkait apa video KKP yang akan menembak mati pilot itu seperti apa? Dua bulan lagi. Saya berharap bahwa pemerintah dan khususnya pihak-pihak terkait yang memang mengurus hal tersebut bisa lebih proaktif dan menyelamatkan nyawa akan menjadi lebih penting untuk segera dicari jalan keluar dan solusinya. Khususnya juga ikut yang di dapil 5 ya? Enggak. Enggak. Belum. Belum. Insya Allah. Insya Allah, tapi nggak di, ya kita lihat nanti di mana. Tapi belum tahu di mana. Rencana menjadikan Mas Wali jadi tim sukses nanti gimana?
tim sukses yang mana ya? Jurkam siapa? Jurkam atau mungkin Pilek atau mungkin Bacalek. Ya semua kepala daerah PDI Perjuangan nantinya pasti harus menjadi motor terdepan partai di wilayahnya masing-masing gitu. Cukup? Cukup? Cukup. Oke. Yang mana tuh? Pertemuan maksudnya Mas Wali sama Mas Prabowo ya kan? Mas Wali gimana pertemuannya sama Mas Prabowo? Gimana katanya? Sekarang terus ya. Ini ada di sini mempengaruhi partai ya? Tuh. Ayo. Coba tanyain Mas Wali dong, kan ketemu kan Mas Wali, Mas Gibran yang ketemu Mas Prabowo. Kebetulan kan ada rencana Mega sama Pak Prabowo kalau ada. Insya Allah secepatnya kita nanti akan jadwalkan untuk segera bertemu dengan ketua umum partai politik. Kan sudah bergabung P3 dengan PD Perjuangan, waktu itu kan sudah ada pertemuan antara P3 dengan PD Perjuangan, antara ketua umum PD Perjuangan dengan P3. Jadi ya ini yang kita sama-sama hari ini mempunyai kesepakatan kesamaan niat mempunyai calon presiden yang sama dan saya memenangkan Pilek dan Pilpres yang akan datang. Aku mohon tanggapan untuk hasil survei Pak Ganjar yang turun di Litbang Kompas. Menjadi tantangan dan akan kita cermati untuk dievaluasi, semoga kedepannya bisa naik lagi insya Allah ya. Makasih. Terima kasih.